Inilah kondisi kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek di kilometer 51 di Kabupaten Karawang. Volume kendaraan yang melintasi Kabupaten Karawang baik dari Jakarta menuju Bandung terpantau ramai lancar pada Senin pagi, begitu juga dari arah Bandung maupun Cipali menuju Jakarta dan sekitarnya terlihat volume kendaraan masih normal dan lancar. Kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi maupun bus penumpang dan kendaraan sumbu 2 dan 3, diperkirakan volume kendaraan arus balik libur panjang Imlek akan terjadi pada Senin sore hingga Senin malam. Seperti biasa, petugas Jasa Marga dan Korlantas Polri dan Polres Karawang akan melakukan rekayasa lalu lintas apabila mengalami kepadatan kendaraan. Dari Karawang, Jawa Barat, Usman melaporkan.